Sebab apa? Sebab saya tak nak bergaduh. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat page saya. Saya digelar sebagai Ustaz Dajjal. Saya digelar sebagai Ustaz Television yang menjual agama dengan dunia ni. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah untuk kalian semua katakan begitu pada saya. Gara-gara menyokong pengambilan vaksin COVID-19, pendakwah Rahmat Ehsan Sofian mendakwa dirinya digelarkan sebagai Ustaz Dajjal. Mendedahkan perkara itu di media sosial, Rahmat juga dikenali sebagai PU Rahmat. Bagaimanapun tidak mendedahkan identiti, pihak menggelarnya sedemikian. Cuma jaga-jaga. Kalau kita kata benda yang sama kepada para ulama yang benar, ulama Rabbani seperti mana Syekh bin Bayah, seperti mana Sahibus Samaha Dr. Luqman, saya risau kita sedang memakan daging ulama kerana mengatakan benda yang batil kepada para ulama. Hati-hati kita. Kita tak sibuk mengatakan ini fitnah dajjal, fitnah dajjal. Sebenarnya tantah kita itu adalah fitnah sendiri kerana kita memfitnah para ulama. Jadi kita hati-hati dengan diri kita. Kita hati-hati dengan apa yang telah kita nyatakan dan katakan. Jelas PU Rahmat, setakat ini terdapat lebih 20 individu yang menggelarkannya Ustaz Dajjal dek kerana pendirian menyokong pengambilan vaksin bagi mencegah jangkitan COVID-19. Alhamdulillah dah lebih 20 orang gelar saya Ustaz Dajjal kerana pendirian yang menyokong vaksin. Sekarang ni kalau aku Ustaz Dajjal, siapa Ustaz Dajjal? Seluruhnya di Twitter. Pengambilan vaksin COVID-19 mendapat tentangan beberapa golongan yang mendakwa wujud agenda tersembunyi daripada pihak tertentu. Tular di media sosial, ada pihak mendakwa program vaksin dijalankan kerajaan didalangi kumpulan anti-Islam yang dikaitkan dengan makhluk dajjal. Dakwaan itu kemudian mendapat perhatian Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang menganggap ia sebagai tuduhan melulu. Terdahulu, PU Rahmat turut memuat naik sebuah video menerangkan mengenai kepentingan vaksin COVID-19 selain menolak dakwaan yang ia merupakan agenda dajjal. Jelasnya, tidak logik jika vaksin dikaitkan dengan dajjal memandangkan ia merupakan sebahagian usaha positif bagi menjaga kesihatan diri. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.